Heboh, kaisang pangarep diprediksi susah nafkai Erina Gudono. Netizen auto melongo. Belum genap satu minggu pernikahan, rumah tangga kaisang pangarep dan Erina Gudono dikomentari miring oleh sebagian kalangan netizen. Dari unggahan yang beredar, seorang netizen mengingatkan kaisang pangarep soal realita rumah tangga yang tak selamanya indah. Maaf mas, kamu tak beritahu ya, baru-baru nikah emang masih bahagia-bahagianya. Salah satu realita yang disinggung netizen itu adalah kesulitan menafkahi istri. Kaisang pangarep diwanti-wanti soal realita pahitnya tersebut. Oleh karena itu, netizen tersebut memprediksi rumah tangga Kaisang pangarep akan berlangsung indah hanya selama 2 bulan. Nanti, sudah jalan 2 bulan, baru ngerasain gimana susahnya cari kerjaan. Bingung istri mau dikasih makan apa. Di sisi lain, Kaisang pangarep rupanya meladeni komentar miring tersebut dengan sebuah guyonan seperti biasa yang ia lakukan. Istriku nanti mau jualan berambang goreng. Cuplikan kabar Kaisang pangarep diprediksi susah menafkahi istri, diunggah akun gosip. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Kayaknya setan gak kerja keras tapi uangnya ngalir terus deh, karena kerja cerdas. Iya, dia jualan bawang goreng langsung bikin pakai pabriknya.